Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Dalam rangka mewujudkan pemilu aman dan kondusif, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Leles, Kabupaten Garut menggelar rapat koordinasi bersama lintas sektor membahas potensi kerawanan dan netralitas ASN dan netralitas TNI Polri. Yang bertempat di Aula Pendopo Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin 27 November 2023. Adapun dalam rakor itu membahas terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang mana hari besok sudah memasuki tahapan kampanye peserta pemilu. Dari Garut, Jawa Barat, Toto Abdul Patah Nuansa Priangan mengabarkan. Masuk Kecamatan Leles telah mengadakan rapat koordinasi eksternal baik dari Forkopimcam, PPK, dan juga Kasitranti dan juga seluruh stakeholder yang ada di Kecamatan Leles dalam upaya kesiapan dalam pengawasan tahapan kampanye di pemilu 2024. Yang disampaikan hari ini terkait pertama terkait potensi kerawanan dan juga identifikasi kerawanan pada masa tahapan kampanye dan juga yang disampaikan oleh kami terkait netralitas ASN, netralitas TNI Polri, dan juga kesiapan dari penyelenggara pemilu dalam hal ini PPK beserta unsur PPS yang ada di wilayah Kecamatan Leles. Untuk kerawanan ada beberapa hal yang kami sampaikan, potensi kerawanan yang pertama, potensi kerawanan dalam segi peserta kampanye, jadwal kampanye, dan juga materi yang akan materi kampanye yang biasanya menjadi kerawanan-kerawanan dalam tahapan kampanye. Harapan dari Panwaslu Kecamatan Leles untuk penyelenggaraan pemilu 2024 ini mudah-mudahan menjadi pemilu yang sukses tanpa ekses dan juga pemilu yang jujur, adil, dan juga berkeadilan dan kepastian hukum, karena di dalam pemilu adalah demokrasi dari seluruh rakyat Indonesia.